Pemirsa, keraguan bahwa kepolisian akan bersikap netral selama pemilu 2024 mencuat dalam rapat dengar pendapat TPR. DPR siap bentuk panja untuk memastikan kenetralan polisi dalam pemilu 2024. Tembakan dan posisi. Keraguan tersebut muncul di tengah isu tak sedap dugaan keberpihakan Polri pada salah satu pasangan Pilpres. Wacana pembentukan panitia kerja pengawasan netralitas Polri pun muncul. Kepolisian membuat sikap sebagian anggota Komisi 3 jadi serba wanti-wanti. Terkait wacana tersebut, sebagian pihak menilai hal tersebut relevan demi mengingatkan institusi Polri agar tetap netral di momen hajatan politik. Namun sebagian pihak juga menilai hal tersebut tidak perlu karena diyakini Polri mampu menyelenggarakan dan menjaga pemilu 2024 dengan baik. Komisi 3. Saya pikir itu yang bisa saya Om Radisman, berikutnya, nah ini baru sampai Diko.